bulan kita akan tengok set nombor satu. Okey, setakat yang sempat lah insyaAllah lah. Saya rasa kalau kamu tak jawab full pun tak apalah Muiz lah. Kita go terus sikit-sikit. Dah cari jawapan dah sikit-sikit. Okey, tak apa. Sebenarnya nanti jawapan pun saya akan kongsi dalam Telegram. Bolehlah kamu salin setakat mana yang sempat. Okey, saya akan kongsi. Tapi sebelum kongsi, kita bincang dulu lah no. Okey, soalan untuk 2.1. Objektif pembelajaran 2.1, kita nak tengok struktur dan fungsi sel. Dia ada dengan kamu semua ni gambar ni. Rajah di bawah menunjukkan beberapa sel khusus dan tisu. Okey, di sini senang sebab dia bagi tahu sel, dia bagi tahu tisu. Clear lah, tak ada masalah. Racun rumpai boleh menghentikan pengangkutan mineral tertentu ke dalam tumbuhan melalui tisu. Ini biasa keluar juga dalam soalan SPM. Saya tak ingat tahun bila. Dia sama bertanya dan direct. Dia tanya kesan. Kenapakah racun rumpai ini boleh menyebabkan tumbuhan itu mati ataupun terbantut? Okay, so dia minta kita explain. Okay, tak ada cari jawapan lagi no? Tak ada gambaran jawapan lagi. Okay. Bila masuk soalan ni, dia menceritakan tentang apa yang racun tu buat bila dia masuk ke dalam tumbuhan tersebut lah. Okay, racun rumpai ni dia ada racun yang boleh menyebabkan terganggunya proses respirasi sel. Okay, itu sebab dia. Okay, dengan ganggu respirasi sel, respirasi tu akan jadi tak aktif lah. Bila respirasi tak aktif, kamu tahulah habislah kan sel kita bila tak boleh buat respirasi, rosak habislah. Okay, itu dia punya point utama lah. Jadi, kalau kita nak jawab, okay, kita boleh jawab macam inilah. Racun rumpai mengandungi, dia ada apa? Okay, racun respirasi. Okey, racun respirasi. Okey, ataupun dia toksik lah. Racun. Dia meracun sistem respirasi tu. Kan dia ada respirasi sel kan, dia meracun sistem tu lah. Macam mana dia bekerja? Macam mana cara dia bekerja? Assalamualaikum warahmatullah. Pak A boleh tengok terus modul no? Okay, racun rumpai tu dia ada racun lah Muiz. Dia merosakkan respirasi. Macam mana dia rosakkan respirasi tu? Ni yang kita tanya-tanya ni. Pasal apa kita katakan dia sebagai racun? Okay, racun ni sebenarnya dia menyah asli. Okay, racun tu dia menyah asli. Racun tersebut menyah asli enzim respirasi. Dia menyah asli. Dia ganggu protein tu ternyata asli. Okay. Jadi respirasi sel akan terhalang lah. Okay. Terganggu, terhalang. Lepas tu dia boleh bersambung lagi lah. Kalau kamu nak bagi poin lagi, tiada penghasilan ATP. ATP tidak dapat di hasilkan. Ya, memang kan kalau kita belajar tajuk respirasi tu ni, dia nak menghasilkan ATP, tenaga kan. So, bila respirasi sel terhalang, tak dapat berlaku sebab ada racun respirasi ni. So, tak dapat dihasilkan lah bila tak ada ATP. So, bila ATP tidak dapat dihasilkan, apa yang seterusnya akan berlaku? Pengangkutan aktif ion tidak dapat dijalankan lah. Pengangkutan
Yang ion tidak boleh berlaku. ATP ni kan nak mengangkut untuk keperluan pengangkutan aktif. So, ion-ion tak boleh diangkat lah. Tak dapat diangkut masuk ke dalam sel-sel tumbuhan tersebut. Sebab racun rumpai ni dia blok respirasi. Bila dia blok respirasi, penghasilan ATP tidak dapat dihasilkan. Bila ATP tak dapat dihasilkan, pengangkutan aktif tidak berlaku lah. Pengangkutan aktif ni memerlukan ATP. Kita dah belajar kan? Ini memerlukan ATP. Dia sangkut situ lah. Itu contoh dia. Menghentikan pengangkutan mineral tertentu. Itu dia punya keyword dia. Boleh? Ni kalau aku keluar soalan macam ni lah. Kadang-kadang ditanya soalan, dia habak, dia ubah soalan sikit lah. Kenapakah racun rumpai boleh menyebabkan sesengah tumbuhan tidak sihat? Ataupun akhirnya layu dan menyebabkan mati kah? Soalan dia, dia pusing-pusing lebih kurang lah. Point dia, racun rumpai ni, dia sejenis racun. Dia boleh menyahaslikan enzim. Bila enzim tenyah asli, tak bolehlah berlaku respirasi sel. Contoh sambung-sambung lah. Okay, tiga markah. Tapi ini maksimum lah. Okay, ni point utama ni. Okay, yang ni, ni facts, ni point utama. Okay, ni fakta yang utama. Yang ni explanation lah. Contoh. Keyword dia kena habak. Racun rumpai tu dia sejenis racun. Bila dia sejenis racun, macam mana dia bekerja? Inilah. Maksimum 3 lah. Mana-mana satu yang kamu cerita dalam tu, kamu akan boleh dapat 3 markah. Tak perlu cerita sampai ke semua. Okay lah. Okay, nanti saya kongsi. Yang sel tu sarap ya? Ya? Yang sel S tu sel saraf. S sel saraf. Sesara neuron efferent. Ha, ada apa neuron ini neuron efferent. Eh? Ni ada badan sel, ada interneuron semua ya, sel lobmilin. Ini sel CP dulu ya? Ha? CP dulu. P. Q ni sel akar rambut. Sel rambut. Yang ni sel saraf. Ini sel apa? Api ni. Sel putih. Ha, sebab dia ada nukleus kan? Ini sel kata ni ada plat tap, ni ada tube tapis ni. Rasa ini film. Cuba cek tengok. Film ataupun tisu, sorry. Tisu film eh. Ini tisu. Ini pun tisu lah. Sorry, ini tisu lah. Okay, tisu. Tisu akar. Ini tisu. Kalau tak salah saya ni plat tapis ni yang dicek tengok. Kalau ni plat tapis ni tisu zail film lah. Nanti cuba rujuk dalam buku teksnya tajuk pengangkutan. Yeah. Dia sama ada tisu film ataupun tisu xylem. Saya ingat saya ni tisu film. Tisu film ni dia ada tube tapis tu. No? Okay. Next. Raja di bawah menunjukkan tiga jenis sel-sel yang berbeza. Okay, tiga jenis sel yang berbeza. Sel P, sel Q dan sel R. Macam rasa bukan sel ni. Soalan ni tak berapa nak tepat ni. P, tisu Q. Yes. Okay, ni tak berapa tepat soalan ni. Tiga jenis. Ni bukan sel ni. Ni organisasi sel. Ini P ni sel. Macam tak? Ya.
Q ni? Tisu. Tisu ni? Organ. Organ. Ini kan organisasi. Dia sepatutnya klik organisasi sel boleh lah. Tidak? Ya. Mungkin ada maksud lain ikut sel organisasi sel ya. Dengan menggunakan sesi yang diberikan di atas, huraikan proses organisasi sel. Ha, dia ada bawahnya organisasi sel sehingga pembentukan organisma multisel menjadi lengkap. Ha, dia nak kita terangkan apa itu sel, tisu, organ, sel-sel organ itu je sebenarnya dia nak kita ceritakan. Kalau saya nak bincang sini, dia panjang. Okay, panjang. Yang dia nak kita huraikan sel tu apa? Okay, sel tu apa? Lepas tu dia nak kita bincangkan tisu tu apa. Dia nak kita bincangkan organ. Organ tu apa. Lepas tu sel-sel dalam organ tu lah. Macam mana mereka bekerja sampai membentuk organisma mati sel lengkap. Dia nak gabungan semua tu. Dia macam nak cerita organisasi. Serta dulu sel ni, setiap sel menjalankan fungsi yang spesifik. Sekumpulan sel yang mempunyai fungsi yang sama, bergabung sama membentuk tisu. Lepas tu ceritakan tisu pula. Tisu ni apa-apa-apa macam tu je lah. Okay, nanti saya sharekan jawapan untuk kamu yang tepat lah sebab nak sembang sini. Banyak ni nak tulis. Nak huraikan benda ni. Soalan ni pun saya rasa kita pernah bincang sebelum ni. Cuma nak buat revision sikit. Apa itu sel? Okay, sel ni dia unit asas kehidupan kita. Okay, bila sel ni dia bergabung, sekumpulan sel yang sama dan mempunyai fungsi yang sama, bila dia bergabung, dia akan membentuk tisu. Lepas tu kita cerita tisu pula. Sekumpulan tisu yang berbeza, tisu otak, sekumpulan tisu yang berbeza dan menjalankan fungsi yang berbeza, apabila dia bergabung dia akan membentuk organ. Lepas tu kalau kita cerita gabungan beberapa organ yang berbeza menjalankan fungsi yang berbeza, dia akan membentuk organisma mati sel yang lengkap. Dia nak kita huraikan benda tu sebenarnya soalan ni. Okay, nanti saya kongsikan jawapan lengkap dalam Telegram juga. Okay, kalau nak bincang nak tulis ni panjang ni. Okay, makan masa. Okay. Alright. Sepi soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya untuk soalan tiga. Sel pipi dan sel epidermis bawang dilihat di bawah mikroskop cahaya. Lukiskan gambar rajah berlabel untuk sel epidermis bawang yang dilihat di bawah mikroskop cahaya. Okey, bila di bawah mikroskop cahaya, okey. So janganlah lukis labelkan benda kita tak nampak noh. P ribosom, jalinan endoplasma kasa, jasad Golgi, mitokondria memang kita tak nampak. Hanya ni kita boleh nampak ni. Ini sel, vakul, plasma nukleus, sel epidermis bawang. Okay, ini cara nak melukis. Jadi bila kamu lukis tu, kamu rajah kena jelas. Jangan putih-putih, jangan lorek-lorek. Jangan macam tu. Macam tu. Okay, buat. Lukisan terus jelas macam tu. Terus macam tu. Lukis macam tu. Lukis siap macam tu terus. Jangan duduk lorek-lorek macam lukisan. Tak mahu macam tu. Dapat dua markah, tak silap. Dapat dua markah. Okay, lukisan satu markah, label satu markah. Saya rasa yang ni je lah yang nampak di bawah mikroskop cahaya. Vakul, kalau untuk sel haiwan, sebenarnya kita tak nampak lah vakul lah untuk sel haiwan. Kalau ada pun kecil dan selalunya diabaikan lah.
Dinding sel ni dekat sel tumbuhan, sel tumbuhan saja, sel haiwan tak ada, betul tak? Itu sepatutnya basic kena ada adalah. Jangan, tu tak boleh silap lah. Dinding sel hanya untuk sel tumbuhan saja, sel haiwan tak ada. Bakul pun untuk sel tumbuhan je. Kalau ada pada sel haiwan pun kita macam abaikan lah. Okay, jarang nampak. Bezakan struktur sel pipi dan sel epidermis bawang. Sel pipi dan sel epidermis bawang dilihat di bawah mikroskop. Ini boleh bagi beza dia. Apa beza yang kita boleh bagi satu? Sel pipi mempunyai dinding sel. Sel pipi? Sel bawang. Sel bawang dia dinding sel. Sel epidermis bawang mengandungi tak cantik, dia kena mempunyai, boleh kan? Sel epidermis bawang mempunyai bang dinding sel. Jadi kalau ini buat kotak boleh? Ha, boleh buat kotak, boleh juga. Tapi tak di, dia bukanlah tak digalakkan, tapi boleh buat kotak lah. Sekarang tu saya tanya kat kawan saya tu, dia kata boleh buat kotak, tapi kalau ada ruang tu biasakanlah kita gunakan perkataan manakala. Manakala sebab dia sikit je, dia bukan esei. Okay. Manakala sel pipi tiada. Tiada. Buat ayat penuh. Kalau buat kotak pun dalam tu kena tulis ayat penuh lah. Jangan tulis tiada, ada. Kena buat ayat juga. Dinding sel tiada. Dinding sel ada. Tak boleh. Kena tulis juga dalam tu sel epidermis bawang punya ini. Sebelah sini kena tulis juga ayat. Pindah masuk dalam kotak je kalau kamu nak buat macam tu lah. Yang kedua apa lagi beza dia? Ini bukan bakul tapi tak ada. Yes, sel epidermis bawang mempunyai bakul. Manakala sel pipi tiada bakul. Okay. Cuma peringatan. Okay, tolong ingat. Contohlah tiba-tiba dia lukis dua gambar di dalam ni. Dia buatlah dua gambar. Satu sel pipi. Okay, dia buat satu sel pipi. Okay, satu lagi dia buat sel bawang kan. Okay. Dia kata bawah mikroskop. Yang situ je boleh ni. Ya, pandai, faham apa yang saya nak abang. Kita tengok apa yang di sini saja yang dilihat di bawah mikroskop. Jangan duk fikir. Jangan duk fikir hak dalam buku teks apa semua tu nah. Di luar daripada soalan tak boleh. Bila kata boleh apa mikroskop, kan dia kata sini dilihat di bawah mikroskop cahaya. Soalan di bawah mikroskop, so janganlah keluar daripada soalan tersebut. Okey. Ini banyak. Ajmal kata juga tak isap dia. Siapa dia? Ajmal. Tak mana Ajmal? Siapa tak ada dalam ni? Macam mana nak accept dia? Pak Ain masuk saya tak accept pun. Masuk ikut dan dia je. Saya pakai email sekolah. Mana je? Oh Ajman, mana? Tak mana saya nak accept dia? Tak keluar pun? Oh dia kan? Okey. Oh gitu ke? Dia kalau masuk email sekolah tak payah accept no? Oh, sebab saya menggunakan email sekolah juga.
Tapi di Oh, sekolah dia masuk terus. gitulah apa? Jiden tak abang ke saya pun. Cari teman peningnya saya ni pun lah. Okay. Nampak lagi terror lah. Bagus. Alright, next question. Okay, next question. Okay, soalan ni tajuk pergerakan bahan merentas membran plasma. Tajuk sikit-sikit. Saya rasa ini banyak pelajar faham. Kalau kena soalan ni, saya rasa banyak pelajar boleh jawab. Menunjukkan keadaan sel darah merah. Okay, sel darah merah dalam tiga larutan yang berbeza kepekatan. Okay, ini sel darah merah. Okay, terangkan apa yang berlaku ke atas sel darah merah di dalam larutan Z. Okay, tiga markah. Hari tu saya bagi ada tiga benda untuk dapat tiga markah. Mula-mula kita habang situasi. Yang kedua, apa yang berlaku. Saya bagi kata kunci itu tapi lupa dah. Yang ketiga, akhirnya. Okay. Okay. Mula-mula situasi. Dalam tu, apa situasi dia, kena gambarkan keadaan duduk dalam ayam apa, dalam rutan apa. Lepas tu, apa yang berlaku, keluar masuk. Okay, keluar masuk. Hypo ke iso ke, ceritalah. Kan? Lepas tu, keluar masuk, lepas tu akhirnya lah jadi kecut ke. Kecut ke apa-apalah. Okay. So, kalau untuk Z ni macam mana nak cerita? Cerita situasi dulu. Dia direndam di dalam larutan hipotermik. Bagus. Sel darah merah direndam dalam larutan. Tu apa tu? Hipotermik. Ayat masuk, ayat keluar tu. Ayat masuk. Saya nak proses pelotok. Saya pun slow juga pagi-pagi ni. Ayat masuk kan? Dia pecah kan? Ya. So, kalau ayat masuk, dia mesti larutan yang hypo. Betul tak? Hypo. Yes. Larutan hypotonik. Sorry. Saya pun pagi-pagi ni dia biasalah. Sejuk-sejuk ni. Okay, hypotonik. Alright. Level sikit lah. Jam-jam kan? Engine slow. Okay. Hypotonik. Good. Okay, hypotonik. Okay, ni situasi dia. And then, apa yang berlaku? Ayat masuk. Molekul air masuk. Okay, molekul. Molekul air masuk ke dalam sel darah merah secara, jangan lupa secara osmosis. Ini penting ni, secara osmosis. Alright. Satu lagi. Ini dah. Satu lagi. Sel darah merah mengalami hemolisis. Mengalami hemolisis ni, betul? White blood cell. Hemolisis ataupun pecah nah. Pecah. Boleh lah. Konsep asas tanpa dah faham, okey lah. Betul, soalan seterusnya tanya apa? Saya nak revise sat nak, saya lupa. Saya pun tak apa nak ingat sangat. Kalau dalam sel tumbuhan dia tak boleh pecah kan, sebab dia ada apa? Ada sejenis sel. Alright. Kalau dalam sel haiwan, kalau sel darah merah macam Y ni, okay, dia kita panggil krenasi kan? Ya. Krenasi, alright. Dia kecut lah. Saya pun tak apa nak ingat ni. Kalau dalam sel tumbuhan, kita panggil dia Plasmolisis. Alright. Alhamdulillah. Good. Okay. Saya nak mark sikit.
saya nak mark sikit. Okey, tanpa boleh pakai. Plasmolisis kalau dalam tumbuhan. Betul ya? Very good. Itulah soalan ni, kalau keluar ni banyak pelajar yang boleh jawab, saya rasa. Okay, saya boleh dapat tinggalkan next soalan. Dia tanya, saya tak. Ya? Yeah? Saya tak sure di plasmolisis dengan plasmolisis. Di plasmolisis ni bila bila dia dah jadi macam tu, kita rendamkan di dalam air suling, air masuk balik dalam dia, dia akan jadi deplasmolisis. Ha, deplas tu maksudnya berlawan lah, air masuk balik. Plus, deplas. Air masuk dia jadi segah balik lah. Ha, itu je kes dia, Pak El. Betul lah. Kamu tanya tu. Faham tak? Ha, deplasmolisis. Tapi kalau dalam situasi yang awal, tiba-tiba kita letak dia dalam air suling, kita tak bolehlah kata deplasmolisis sebab dia tak ada plasmolisis lagi. Dia nak jadi plasmolisis, mesti letak dalam larutan yang menyebabkan dia jadi plasmolisis dulu. Baru boleh berlaku deplasmolisis. Ya, okay. Bisa keluar juga dalam soalan SPM. Tak ingat juga Dato' Mila, tapi bisa keluar, saya bisa jumpa. Sel darah merah dalam larutan Z digantikan dengan sel tumbuhan. Sel darah merah dalam larutan Z. Soalan kata apa lah? Sel darah merah dalam larutan Z, okey, digantikan dengan sel tumbuhan. Z tadi dia hypo kan? Ya, okey, ganti dengan sel tumbuhan. Adakah sel tumbuhan akan pecah? Ah, ni dah ada dah soalan ni. Masya-Allah, subhanallah, kita dah sembang tadi ni. Adakah dia akan pecah? Tidak. Okey, tidak. Pasal? Adakah akan pecah? Tidak. Okey, sebab apa? Sel tumbuhan mengandungi dinding. Mengandungi ni tak, tak sedap lah. Dia kena mempunyai. Mengandungi ni macam duduk di dalam kan? Inisial. Tapi ni baru 2 point ni. Macam mana kita nak habak? Apa benda satu lagi nak membolehkan dapat 3? Apa cerita yang kita boleh tambah? Membesar sel. Dah. Apa benda satu lagi? Kita nak boleh cerita supaya kita boleh dapat 3 point. Ini dah hebat dah, betul dah ni. Kita nak cerita tentang apa satu benda lagi yang membuat dini sel ni apa hebatnya dia ni? Dia protein yang banyak. Protein apa dia? Dia selulosa. Okay. Dinding sel terdiri daripada selulosa. Okey. Yang kuat dan mampu tahan tekanan lah. Okey, kuat dan mampu tahan tekanan. Yang penting nak sebut selulosa ni, yang kuat ni, selulos. Okey, alright. Selalunya budak akan tertinggal, selalunya budak akan dapat jawab 2 ni je. Dan tadi ni budak dah tak erti nak cerita apa. So lepas ni tengok markah. Okey, cuba jawab bagi dapat 3 markah juga. Kut dapat soalan macam ni lah. Tekanan osmosis darah perlu dikekalkan pada aras normal supaya sel darah merah boleh berfungsi secara optimum. Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan apa yang berlaku jika tekanan osmosis darah tidak dikekalkan pada aras normal. Jadi apa dekat kita? Apa maksud tekanan darah? Tekanan tekanan osmosis yang bukan tekanan darah tau. Bila dia menceritakan tekanan osmosis ni, dia melibatkan kepekatan. Kena ingat. Kepekatan. So kalau
tekanan osmosis darah tak normal, maksudnya ada masalah dekat kepekatan darah kita lah. Okay. So, kalau lah tekanan osmosis darah kita lebih rendah, okay, kalau tekanan osmosis darah kita lagi rendah, dia akan menyebabkan masalah air akan masuk dalam darah. Nah, itu masalah dia, air akan masuk dalam darah. Apa berlaku bila air masuk dalam darah? Ah, dia akan jadi pecah lah. Nah, itu masalah dia, berlaku hemolisis. Macam kita cerita tadi lah. Okay, sini tak payah tulis, saya bagi point sahaja. Kalau tekanan, nanti saya akan kongsikan jawapan dalam telegram nanti. Okay, boleh salin lah. Kalau tekanan osmosis darah rendah, okay, rendah daripada biasa lah maksudnya. Okay, terlalu rendah, air akan meresap masuk dalam darah, dalam sel darah merah. Ha, lepas tu kamu, dia akan cerita-cerita panjang-panjang lah. Pecah. Okay. Sel pecah. Hemolisis semualah. Ha, cerita benda tu lah. Faham? Dia kalau pula tekanan osmosis darah tinggi pula, air akan apa? Air akan keluar daripada sel darah merah. Ah, kata pula lah, bla 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 bla. Jadi krenasi. Kecut. Oh, masalah juga. Okay, bila sel darah merah ni jadi tak normal, automatik kita akan jadi tak normal jugalah. Kan? Darah tak boleh nak keluar oksigen, bila pecah lagi teruk lah. Okay, bila kecut pun dia tak boleh nak mengangkut oksigen dengan baik. Kita akan jadi penat, lesu, sesak nafas semua, macam tu lah situasi dia. Kan? Ha, sebab tu kena jaga tekanan osmosis darah ni bagi normal. Ha, siapa yang nak kontrol tekanan osmosis darah? Kan kita belajar koordinasi dan gerak balas. Bila air banyak dalam badan, kita akan kencing, kita akan berpeluh banyak. Kalau air kurang, kita akan rasa dahaga, lapar air, kurang kencing. Ingat tak tajuk tu? ADH, lepas tu hormon aldosteron, kawal kandungan garam, nak kawal kepekatan air dalam darah. Ha, benda tu lihat akan kontrol tekanan osmosis darah tu, kepekatan darah dalam badan kita tu. Ha, ni bukan contoh tekanan darah yang jantung tu, yang dubdap-dubdap apa semua tu, berbeza. Okay? So, kalau tekanan osmosis darah tinggi, maksud dia darah kita tu pekat. Ha, tu contoh dia. Okey, kalau tekanan osmosis darah kita rendah, darah tu cair. Lepas tu air akan masuk dalam sel darah merah kita. Ha, bukan sel darah merah cair, darah tu cair. Contohnya macam ni darah apa? Contohnya banyak air lah dalam darah. Okey. Contohnya darah cair lah, lebih kurang macam tu lah. Nak abang macam mana nak abang eh? Dalam darah. Dia kata darah cair. Macam tu tak tahu nak abang. Macam mana nak abang? Maksudnya air banyak. Darah kita cair. Bukan sel darah merah tu. Darah dalam air banyak lah dalam plasma darah kita, terlalu banyak air. So air akan masuklah dalam sel darah merah. Okay. Tu kita tak boleh. Kita kita akan kencing, kita akan berpeluh dengan banyak. Okay. Contoh, macam tu lah mekanisme pembetulan dalam badan kita. Dalam, mungkin boleh kata dalam, macam tu lah nak buat. Dalam kandungan darah. Bukan dalam dasar darah merah. Okay. Alright.
Ni sebenarnya basic dia cerita bab tadilah. Dia nak mengaitkan kes ini saja. Kan? Dia nak relate dengan cerita ni je. Dia pergi dekat real situation dekat manusia. Kan? Saya dalam merah, kalau dalam kes ni, dia terendam dalam larutan hipotonik. Kalau kes ini dia duduk dalam plasma darah lebih kurang macam tu lah. Ni sel darah, ni sel darah merah. Ni macam sel darah merah kan? Sel darah merah. Ni contoh ni plasma. Plasma darah. Ni plasma. Plasma ni lah dia duduk terendam dalam ni lah. Hipotonik kan, isotonik kan, macam tu lah. Faham? Dia masukkan ke dalam situasi yang sebenar di dalam badan kita. Ni sama ada boleh. Ni situasi dia boleh jadi hypo. Hypo kah? Hyper kah? Iso kah? Yang tu lah. So kita kena jagalah benda tu, tekanan osmosis darah kita. The next question. So, ya. Kalau tekanan osmosis darah rendah, dah ada hypo lah. Kalau tekanan kira macam macam situasi dalam hypo lah. Mana? Kalau rendah ni maksudnya situasi dia situasi dia hypo lah. Ya, situasi tulisan pun dah pening lah. Letih balik, duk mengantuk lagi ni. Situasi dia lebih kurang hipo lah. Cayak kan, di luar banyak ayak. Kita kena pandai relate dengan situasi tu. Jadi faham lah, jangan hafal, faham situasi. Okay. So next question, soalan nombor 3, what ada digunakan untuk mengkaji pergerakan bahan merentas tip twisting? Ini pun saya tak ada rasa kelas kamu ni semua perfect bahagian ni. Merentas tip twisting. Okay, tip twisting ni mewakili membran plasma kita. Okay, paras. Okay. Mewakili membran plasma lah. Paras larutan sukrosa dalam tiub kapileri diukur setiap selang 10 minit. Okey. Ini sukrosa. Ini tiub whisking, air suling. Awal, akhir. Apa yang tengok sini, apa yang berlaku? Aras awal tani, aras akhir tani. Dia naik. Sukrosa sama. Bila sukrosa sama, dia tak habang, tambah-tambah berapa peratus, akhir saja dia jadi apa. Tengok tu aras ayak tu masuk ke keluar. Apa yang menyebabkan aras ayak tu, ni ada silap ni siasat ni. Dia silap tak mana? Ni ni. Ni aras akhir kot. Aras akhir kot. Akhir kan? Kan? Aras akhir ni. Okay. So bila tengok aras akhir naik, ayak, ayak masuk or confirm lah. Kan? Air masuk. Okay. Air suling di dalam bika tidak mengandungi sukrosa. Okey, dia ayak saya di luar. Terangkan mengapa. Okay, terangkan mengapa. Okey, apa yang menyebabkan berlaku macam tu? Dua markah. Macam mana nak buat? Kepatan air buat. Air yang okey, sebab ada perbezaan perkataan tu betul. Ni sebenarnya kalau nak cerita ni, kalau konsep tu habaq situasi dulu pun tak apa. Okey. Mula-mula satu apa situasi.
Dua, apa yang berlaku? Yang ketiga, akhirnya lah. Akhirnya, okey, jadi macam tu lah. Okay, sebab dia dua markah sahaja. Contoh dia, dia kurang sama. Yang pertama, kita habang, macam mana habang? Larutan sukrosa di dalam sukrosa di dalam tiup tiup whisking bersif macam mana adalah hypo, hyper, iso. Hyper. Isolin. Hypotonic. Okey, lebih pekat. Cukup lah. Okey, sebab kita tahu tak payah beza. Tak apa sebab ada dua jenis je kan. Adalah hypotonic. Okey, kalau dia banyak larutan, kena habang lah satu-satu. Sebab ni kita bezakan dengan isolin je. Tak payah strata lah. Memang betul-betul dia bezakan dengan air suling je. Tak payah buat ayat panjang-panjang. Larutan sukrosa di dalam tiap whisking adalah hipertonik berbanding air suling. Tak payah duk abang. Memang kita nak bandingkan dengan dia pun. Okay, adalah hipertonik. Lepas tu, air suling meresap masuk ke dalam. Air suling meresap dah masuk ke dalam tiup whisking secara osmosis. Kalau rajin tulis lagi bolehlah melalui membran telap. Membran tiup whisking yang separa telap pun boleh contohlah. Boleh tambah. Melalui membran tiup whisking. Okay, sebab kes ni tiup whisking. Membran tiup whisking separa telap. Bolehlah juga macam tu kalau tambah. Okay, kalau dalam skema dia buat dalam kurungan tu tak tulis pun tak apa. Maksudnya kalau pelajar tulis pun dah boleh. Okay, tak wajib lah maksudnya benda tu. Yang duduk dalam kurungan tu. Lepas tu ini poin yang pertama kita dapat. Poin kedua kita dah dapat. Okay, so kita boleh tambah lagi yang ketiga lah kalau nak cerita. Okay, kalau nak bagi poin lagi. Kut tiba-tiba kamu boleh bagi poin, kamu boleh cerita lah. Pasal apa dia berhenti? Dia tak naik terus menerus. Burung-burung-burung sampai atas sambil terpancut-pancut keluar ni. Kan? Nak abang pasal apa? Apa pasal? Keseimbangan. Ya, keseimbangan. Okey. Air masuk sehingga sehingga keseimbangan kepekatan. Kena kepekatan kedua-dua larutan tercapai. Bolehlah. Dia nak ambil perkataan keseimbangan tu ya sebenarnya. Tercapai. Lepas tu dia berhenti lah. So kalau dua markah tu mana-mana ni pun kamu boleh dapat lah. Sebab ni dah habang dah kata air masuk. Ni kamu dah habang air meresap masuk. So kalau kamu bagi poin ni pun kamu dah dapat markah juga. Tidak? Sebab kamu dah habang dah contoh bak masuk. So mana-mana lah. Seorang petani menaburkan baja berlebihan pada tumbuhan R ramal dan terangkan apa yang berlaku pada tumbuhan R selepas beberapa hari baja berlebihan. Ini cerita ni soalan-soalan glamour SPM ni memang kena guni je. Okay. Selepas beberapa hari dia habak berlebihan. Ramal dan terangkan berlaku pada tumbuhan R. Bukan pada petani. Saya kira cakap buat petani tu pula. Petani merasa sedih kerana tumbuhannya tu. Janganlah. Okey, yang pertama. Ini kes. Apa yang berlaku? Tumbuhan R akan
Jangan sampai mati. Ingat pesanan saya, jangan semua sultan nak mati. Sultan muda memang mati. Tapi cerita step-step tu dulu. Mungkin kamu boleh abang, tumbuhan art akan melayu dan akhirnya mungkin akan mati. Itu tak apa. Jangan akan mati. Apakah yang berlaku kepada pesakit HIV sekiranya lambat menerima rawatan akan mati. Ha, jangan mudah cerita semua boleh mati. Okay. Ha, mungkin akan penyakit-penyakit lain akan lebih mudah menjangkiti pesakit tersebut. Dan lama kelamaan dia akan mati. Ha, tu tak apalah. Jangan sikit-sikit mati. 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 Tak boleh. Kita kena step-step. Okay. Boleh? So, tumbuhan R akan layu. Ha, bolehlah tumbuhan ni. Dan mungkin akan mati. Menunggu ajal. Macam tu lah. Ha, yang ni yang penting ni. Penting sangat ni. Jangan terus buh mati. Lepas tu kena cerita pasal apa? Sebab dia minta terangkan apa yang berlaku dan terangkan. Bila terang ni biasalah dia duduk paling kurang 2 markah lah. Macam mana nak abang? Pasal apa dia layu? Contoh atas tadi pun boleh dah ni. Ha, contoh atas tadi pun boleh. Kaitkan contoh samanya. Air. Air keluar. Ha, boleh juga. Kena contoh air keluar nak abang macam mana? Air keluar daripada? Air mas. Air. Merasa. Keluar daripada. Sel kita lebih tepat dapat sel tumbuhan. Sel tumbuhan. Bolehlah sel tumbuhan. Sel akar tumbuhan pun boleh jugalah. Okay, sel tumbuhan. Kalau lagi tepat sel akar lah. Lama-lama sel tumbuhan lah juga kan. Mula-mula dia pergi akar. Lepas tu dia tarik habis hotline. Daripada sel tumbuhan. Kerana. Pasal apa tiba-tiba boleh masak keluar. Pasal apa dia keluar? Macam mana dengan persekitaran? Persekitaran dan perpekatan aquatonik. Ya, persekitaran tanah di luar bersifat hypertonik. So, dapatlah markah 2. Kadang-kadang kita menganggapkan benda simple, hati-hati. Baca 2-3 kali. Betul tak hyper? Hyper. Confirm balik hyper. Di luar tu pekat hyper. Kadang-kadang kita menganggap benda mudah, seronok. Bu tulis kudanya. Hyper, iso, hyper, iso. Tengok-tengok silap. Sayang sangat. Okay, persekitaran tanah di luar bersifat hypertonik. InsyaAllah bahagian ni. Cuma pesan saya sebab benda ni mudah bagi kamu. Saya rasa 5 juara benda ni memang hujung jari kamu ya. Sembang tepi-tepi jalan di kantin pun boleh jawab. Tetapi selalunya dia akan jadi careless mistake. Sebab benda mudah. Hati-hati no. Okay. Ada sikit lagi masa. Okay. Ion natrium didapati tinggi kepekatannya di luar sel manusia. Manakala ion kalium didapati tinggi kepekatannya di dalam sel. Sel manusia. Di luar ni ion natrium. Natrium Na positif kan apa belajar kimia betul tak? Kasih lah cikgu asli marah mampu. Kalium Ca kot. Eh kalium Ca kalsium. Mampu kan? Ha, kalium K kan? Silap mampu dengan cikgu Azli. Kalau Ca kalsium kan? Baik okay. Dalam ni banyak. Di luar itu natrium. Huraikan bagaimana proses situ berlaku sehingga membawa terjadinya keadaan di atas. Dia nak habak bahawa cerita tinggi kepekatan. Tinggi kepekatan. Dia jadi macam pengumpulan, terkumpul, jadi berlungguk-lungguk.
Jadi banyak. Pasal apa boleh jadi sampai lagu tu? Okey, macam mana boleh jadi lagu tu? Pasal apa boleh jadi banyak? Dia cerita apa sebenarnya? Apa yang menyebabkan dia boleh berkumpul jadi banyak ni? Siapa yang duduk kerja mengangkut ni? Dekat kita punya membran sel ada protein apa? Yang duduk angkut ion-ion ni. Yes, dia cerita tentang protein pembawa. Okay, cerita dia protein pembawa. Okay, dekat protein pembawa ni ada apa? Tapak? Tapak aktif. Bukan tapak kasut. Tapak aktif. Okay. Tapak aktif. So, satu lagi. Dia nak angkut ni, dia menggunakan ATP. Cerita pengangkutan ni lah. Dia angkut oleh protein pembawa. Dia cerita tentang tapak aktif yang ada dekat protein pembawa tu. Cerita tentang molekul-molekul ATP. Okay. So bila dia nak mengangkut bagi masuk banyak di dalam tu, dia berlaku pengangkutan apa? Ya, pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif dia nak push, nak kumpul lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Dan pengangkutan aktif mesti kena ada ATP. Alright? Dia melawan kecerunan kepekatan. Dia melawan kecerunan kepekatan. Bukan menuruni, dia lawan. Dia lagi masuk lagi banyak. Sumbat, sumbat. Okay? Jadi benda ni pun saya akan kongsi dalam Telegram nanti, jawapan yang lengkap. Kalau tulis di sini tak celuih, dia punya point tu banyak, ruangnya kecil, sempit. Okay? Itu ni konsep-konsep yang diceritakan dia. Dia cerita tentang protein pembawa, tentang tapak aktif, tentang ATP. Okay, nanti saya akan kongsikan dalam Telegram, kamu boleh tengok eh. Dan kalau salin tu lagi bagus lah. Ada dalam 5 minit lagi. Okay, sikit lagi. Okay, siapa soalan seterusnya? Rajah di bawah menunjukkan struktur membran plasma sel P. Ini sel apa? Sel darah merah kan? Sel darah merah. Ya. Sel darah merah. Allah. Sel darah merah. Nyatakan komponen utama bagi lapisan Q. Apa komponen utama dia? Dwi lapisan. Dwi lapisan apa? Ni lapisan satu. Ni lapisan dua. Satu, dua. Jadi kita panggil Dwi lah. Fosfor. Dwi lapisan fosfolipid. Okay, itu komponen utama dia lah. Sel P telah dicampurkan dengan bahan pencuci. Bahan pencuci tersebut melarutkan lemak. Bahan pencuci melarutkan lemak. Selepas 10 minit, campuran tersebut diperiksa di bawah mikroskop. Tiada sel P yang dapat diperhatikan. Tiada sel P yang dapat. Tapi campuran tersebut telah menjadi keruh. Abang main pasal apa? Terangkan kenapa. Agak-agak pasal apa? Bahan pencuci tu melarutkan lemak. Bahan pencuci ni kita ingat dalam pencuci ni selalunya ada bubuh-bubuh apa? Dia ada enzim. Okay, dia ada enzim. Enzim. Enzim apa? Lipis kot nak untuk lemak. Betul tak? Kan? Lipis lah selalunya. Lipis ni untuk larutkan lemak ni. Okay. So, bila kita masukkan sel P dalam baju. Dalam baju. Dalam
ayat sabun. Ayat sabun lah senang. Lepas 10 minit, tengok di bawah mikroskop, selfie tu dah tak, tak apa, tiada selfie yang dapat diperhatikan. Telah menjadi keruh, terangkan kenapa. Sebab deterjen ataupun bahan pencuci itu telah melarutkan lipid lah. Okay, telah melarutkan lipid. Kita tahu dalam bahan pencuci itu dia ada enzim lipis kan. Okay. Dia dia sebenarnya dia rosakkan membran plasma. Membran plasma tu hancur. Ni dia rosakkan ni. Enzim ni dia rosakkan membran plasma. Dia attack, dia memusnahkan. Kan dia ada lipid sini. Dia musnahkan. Macam tu. Ha. Dia memusnahkan. Beri serangan lah. Dan sitoplasma. Sitoplasma. Sitoplasma yang ada dalam ni. Kan bila dia rosak membran plasma ni. Dia di-attack oleh enzim yang lipis ni. Dia rosakkan tu. Okay. Sitoplasma yang ada dalam ni. Dia akan bercampur dengan larutan lah. Sitoplasma ni macam dia terbocok keluar. Ha, keluar. Okay. Membran plasma musnah. Musnah dah. Diserang oleh enzim tu. So, sitoplasma akan keluar. Dan dia akan bercampur dengan larutan. Larutan tu lah yang kita rendam tu lah dalam air sabun tu. Faham? Sel, kita boleh katakan juga sel P tu pun akan mengalami hemolisis lah. Dia pecah lah. Maksudnya lebih komplit bila dia pecah, bila dia terkoyak, membran plasma dia dah hancur ni, air pun boleh masuk dan tu, apalagi sel darah merah ni akan hemolisis lah, dia akan pecah. Ini yang konsep-konsep digunakan untuk kita basuh baju, kalau baju kita, kalau baju kena apa, darah, dia boleh dicuci lah. Kan? Setengah tu, apa, kita tengok bila kita rendam baju kita yang ada darah tu, lama-lama air tu dia akan jadi keruh. Plasma darah tu, sitoplasma dalam darah tu dia keluar, dia bercampur dengan air sabun kita, lama-lama dia jadi keruh lah. Keruh, lepas tu mungkin jadi busuk. Okay. So, jawapan ni kalau kita nak cerita, jawapan yang pertama kita boleh habang lah. Bahan pencuci ni deterjen. Istilahnya kita panggil sebagai deterjen. Okay, deterjen. Deterjen melarutkan lipid. Okay, pada membran plasma. Satu. Yang kedua, membran plasma akan jadi hancur, termusnah. Then sitoplasma sel darah merah lah. Sitoplasma sel darah merah bercampur ke dalam deterjen. Ini satu, ini dua, ini tiga. Kita boleh habak juga. Okay, poin yang kalau kita nak tambah mungkin kita habak sel darah merah ataupun atas ni sel P lah. Sel P kan? Mengalami hemolisis. Ini pun dapat markah dah ni. Okay. Kalau kamu tak tulis yang ni, tulis yang ni pun tak apa. Okay, mana-mana lah. Okay, ni maksimum 3 mark. Dia akan bagi 3 markah saja. Dan okay. Dia kalau dalam SPM pun, kadang-kadang ada jawapan-jawapan yang pelajar bagi yang boleh diterima, dia akan bawa bincang dalam mesyuarat lah. Mungkin pelajar bagi jawapan yang hampir-hampir
sama je pemeriksa akan bincang. Japan ni boleh bagi tak? Japan ni boleh bagi tak? Itu daripada mesyuarat untuk semakkan, untuk menyemak, menanda kertas. Okay, so jangan risau. Tulis jawapan yang kita belajar tu, jangan biarkan kosong. Okay, dari pemeriksa tak boleh nak tolong. Soalan nombor 7, saya nak stop. Ada banyak kita. Soalan nombor 8. Okay, saya ambil sikit lah. Soalan nombor 8 ni dah masuk bab komposisi kimia. Okay, saya habis bab ni lah. Saya habiskan bab kita ni sikit eh. Sagi ada kelas pula pukul berapa? Pukul apa? Kimia pukul? Kimia pukul. Tempat ada jadual tak? Cari jadual tak menang, tak tahu. Sat, nak korek jadual sat. Ada. Pukul berapa? Sat. Korek cari jadual, duduk dalam handphone jadual ni. Oh, ni dia ada. 5 juara. 5 juara hari ni Selasa. Bio, Sagi. Sagi BI. Sagi apa? BI. BI pukul? Pukul berapa? Pening nak tengok jadual ni. Pukul sebelah. BM, bukan-bukan. Sagi BM. BM pukul sebelah. Ha, BM pukul 11 sat lagi. Pukul 11, 12 tau. Ha, okey. Saya ambil sikit lah dalam 5 minit gitu kan. Ha, okey. Sayang nak pakai habis satu topik ni lah. Senang sat lagi, tak pening kepala. Okey, soalan nombor 7. Geram menunjukkan bilang bila nanti yang pada mana yang tunggu jawapan nanti. Ha, okey. Saya akan pergi tak pergi sendiri dulu lah. Sikit ke? Ha, sat lagi dah masuk tajuk lain. Okay, gram bilangan pengecutan vakul mengecut bagi paramecium. Okey, silap eja ni, paramecium. Kan paramecium. Okey. Ejaan dia tak kenal paramecium. Paramecium macam ni kot ejaan dia. SIUM. Kan paramecium. Apabila dia tak kenal larutan sukrosa melainkan perkataan. Alright. Dia letak sini kata yang berbeza bilangan pengecutan vakul. Berapa kalikah vakul mengecut jika ia berada dalam larutan sukrosa 0.25%? 0.25. 0.25 sini noh. Ya, 0.25 macam mana nak tengok ni? Naik atas ni. Betullah noh. Senang kan? Ya. 5 kali. Tu jelah. Pak markah free tu senang-senang je. Tak pembaris. Bini saya ajak letak pembaris. Letak pembaris. Tak pembaris. Dapatlah 5. Terangkan mengapa permesin perlu melakukan proses seperti dia, seperti dalam D tu. Kenapa dia perlu tu? Apa siapa dia perlu mengecut? Dia nak buat apa? Dia mengecut tu dia nak buat apa? Buang ayak. Bagus, buang ayak. Okey, kalau kita manusia buang ayak tu kencing lah. Ha, dia kena buang ayak. Okey. Ha, dia kena buang ayak. Okey. Larutan sukrosa tu dia bersifat apa dekat permesium tu? Dia kena buang ayak. Hypertonic. Sukrosa tu hyper ke hypo? Dia kena buang ayak. Ya, ya, ayak masuk. Dia kena buang. Ha, kalau dia tak buang, apa jadi dekat paramecium? Pecah. Ha, dia pecah. Okay, dia sebab dia sel haiwan kan? Ha, dia kena buang buang selalu. Okay? Ha, konsep tu dah faham? Okay lah. So, kalau kita nak terangkan, kita boleh hebat lah. 0.25% larutan sukrosa adalah apa? High? Oh. Fotonik. Okay, fotonik. Kepada itulah. Kepada
Parmesium tu. Dalam itu. Sitoplasma parmesium tu. Okey. Lepas tu, ayam masuk dalam dia kan? Masuk ke dalam parmesium. Di malasnya tulis parmesium. Paramecium secara osmosis. Okey. Air yang berlebihan perlu dibuang untuk elakkan apa? Elakkan apa? Paramecium daripada pecah. Paramecium pecah lah. Pecah. Macam tu lah. Konsep hampa dah dapat. Alright. Tu saya kata soalan ni insyaAllah dah di hujung jarak yang hampa lah. Cuma hati-hati nak buat soal. Buat ayat. Paramecium akan meletus. Ni dia guna ayat meletus dan mati. No? Kita boleh pecah macam ganas sangat. Ni meletus dan mati. Okey lah. Ni dia ada istilah dia yang biasa digunakan. Meletus dan mati. Apabila dimasukkan sukrus dan ditambah racun respirasi pula. Okey, tambah racun respirasi. Okey, bila ditambah racun respirasi itu apa maksud dia? Dia menghalang pernafasan. Racun respirasi menghalang pernafasan. Pernafasan. Kita panggil pernafasan dalaman lah. Okay, pernafasan dalaman dia. Okay, so vakul tu tak akan dapat. Vakul. Vakul ejaan silap ni. Mana ejaan vakul ni? V-A-K-K-U. Vakul. Vakul mengecut. Tidak dapat berfungsi. Dia tak dapat bekerja. Dan dia tak ada tenaga semua. Bila tak boleh buat pernafasan, dia jadi macam lesu lah. Kan nak buat pernafasan respirasi ni semua nak dapat tenaga kan. Bila tenaga tak ada, vakum pun tak dapat nak buat kerja. Nak mengecut, mengendur semua tu pun macam buat kerja jugalah. Dia ni tak dapat bekerja. Jadi bila tak dapat bekerja, air tak dapat dibuang. Tidak dapat dibuang, tidak dapat dikeluarkan. Dia pun matilah. Kan? Ni contoh ni lah. Sian kat dia. Okey, dah ayat banyak pergi beracun pula. Okey, selesai contoh kita. Nampak macam banyak tapi benda simple je. Okey, konsep ni saya tak risau untuk kamu. Okey. So, saya dah lebih masa dengan kamu untuk BM pula untuk kamu pun nak pergi bancuh-bancuh hayang. Apa semua nak rehat sahat. Saya ucapkan terima kasih sebab join kelas. So, untuk hari ni, Muiz, Pak El dengan Ajman. Ajman dia join lah. Okay, terima kasih banyak join lah. Sekejap saya rekod siapa masuk. Nanti saya kongsikan jawapan yang skema untuk kamu dalam Telegram. Boleh baca, boleh salin. Dan video pun nanti saya akan upload lah. Kau nak dengar-dengar. Rindukan suara saya ke. Alright. Okay, terima kasih anak-anak semua. Okay, rindu semua. Take care. Jangan lupa study. Okay. Okay, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Selamat belajar daripada rumah. Take care. Rindu semua. Assalamualaikum.